jadi ada yang mau ini ditanyakan di sini, saya bisa jelaskan lagi. Saya kan ada teman 5 kelompok bebas nyamannya kalian aja gitu ya. Ya karena yang tahu nyamannya kalian kan nggak tahu orang ini lah, saya nggak tahu. Terus hasilnya apa? Awalnya yang dalam bentuk video, saya pengennya dalam bentuk tutorial aja. Misalnya kayak analisis kan pertemuan dengan ini kita menghasilkan materi. Menghasilkan materi itu ada beberapa cara sebenarnya dari kita. Ada yang melalui komen DMS, ada yang melalui komen di thread. Boleh dua-duanya kalian jelaskan. Tapi nanti tinggal dikasih caption-nya ya. Kurang lebih kayak ini ya, kayak buku dosen kayak yang satu dulu. Kurang lebih ya, saya pengen kayak gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya saya bakal jadikan buku dan pastinya nama kalian ya. Angkatan ini ya saya tulis buku. Terima kasih kepada angkatan yang ini. Makanya bikinnya biar benar-benar. Nah, ini seperti ini ya, tutorial. Kalian udah tahu apa ini kan? Nah, ini kalau ini dia SPSS. Lihat kan gak? Ya. Ini latar-latarnya gimana? Ada di sini. Ada, soalnya saya juga nih, mengcopy data angka-angka baik saja gitu. Terus apa namanya, capturean layarnya seperti apa. Jadi memang membedakan, kayak kalau masalah sih kayak modul pada lebih juga deh. Kalau kalian sebenarnya modul pada lebih dan data pada lebih, nah saya pengennya di analisis data dari, sebenarnya sudah lama sekali ya, dari tahun 2019 saya udah pengen kayak gini, cuman kayaknya karena covid segala macam, jadi bentuknya video setelah saya menyadari memang video gak terlalu efektif ketika saya, ketika kita menggunakan data. Jadi saya pengennya tutorial yang macam ini saya saja, yang mohon dikerjakan dengan serius ya, karena memang ini terkait dengan juga. Terus juga nanti ini rencananya mau saya jadikan pedoman atau modul pembelajaran di dalam sebagai IP. Jadi ilmu yang kalian dapat bisa lah ilmu yang buat tugas ya. Saya menyesal memakai SPSS ketika mengerjakan dengan SPSS. Kenapa? Karena